Bikin malu, Raffi Ahmad dan Mama Ami usir Sana Sadika usai ketahuan selingkuh. Bikin malu, Raffi Ahmad dan Mama Ami usir Sana Sadika usai ketahuan selingkuh. Sejak perselingkuhan Sana Sadika dan Reddy Jarnet dibongkar oleh Nedia Yohan, keluarga Raffi Ahmad ikut menjadi sorotan publik. Tidak hanya sekali, berbagai gerak-gerik dan aktivitas yang dilakukan oleh mereka tidak luput menjadi bahan omongan. Tidak heran jika berbagai rumor pun bermunculan membuntuti skandal perselingkuhan tersebut. Terkini, sebuah rumor mengungkap mengenai respon dari Raffi Ahmad usai adiknya Sana Sadika ketahuan selingkuh dengan Reddy Jarnet. Raffi Ahmad disebut menganggap Sana sebagai sosok yang membuat malu keluarganya. Tidak hanya itu, Sana Sadika dan JJ Govinda harus meninggalkan rumah mereka. Detik-detik Raffi Ahmad usir Sana karena selingkuh hingga rampas fasilitas barang mewahnya. Bunyi keterangan judul dari video yang diunggah oleh channel YouTube Fakta Artis. Video tersebut sudah ditonton hingga 209 kali oleh netizen. Lantas benarkah klaim yang ada dalam videonya? Setelah ditelusuri dengan lebih detail, tidak ada bukti yang mendukung baik berupa foto atau video dari klaim yang disampaikan. Selain itu, video yang memiliki durasi waktu sekitar 7 menit 10 detik menggunakan thumbnail yang editan termasuk untuk foto milik Sana Sadika dan Raffi Ahmad. Bikin malu keluarga. Momen haru Raffi Ahmad dan Mama Ami suruh Sanas angkat kaki, bunyi keterangan yang disertakan pada thumbnail. Video tersebut hanya menarasikan soal isu perselingkuhan Sana Sadika dan Reddy Jarnet. Sempat viral di media sosial, videonya juga mengungkap mengenai respon yang diberikan oleh Raffi Ahmad pertama kali. Kakak dari Raffi Ahmad tersebut ternyata hanya meminta doa. Video yang mengklaim mengenai Raffi Ahmad bersama Mama Ami yang memutuskan untuk mengusir Sana Sadika usai ketahuan selingkuh hanyalah hoax alias tidak benar.